Sebanyak 1.685 saksi pengawas TPS di 32 kecamatan se-Kabupaten Simalungun dilantik dan diambil sumpahnya yang berlangsung di masing-masing kecamatan. Seperti salah satunya di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, yang dilakukan pelantikan kepada para pengawas saksi TPS untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dari 17 desa. Pengambilan sumpah ini dilakukan oleh rohaniawan dari Departemen Agama Simalungun. Setelah pengambilan sumpah, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan dan arahan dari Ketua Panwas Simalungun, Mangihut Manik, di gedung ex-BKD Pemerintahan Kabupaten Simalungun, Kecamatan Siantar. Ketua Panwaslu Simalungun, Bobby Purba, mengatakan bahwa pelantikan yang diperuntukkan bagi saksi-saksi TPS pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara benar-benar dipersiapkan sebagai saksi pengawas pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.